sudah menjadi kebiasaan bagi seorang remaja untuk meneruskan pelajaran. Begitulah juga dengan saya. Orang-orang yang tidak belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih belajar akan menjadi pemilik masa hadapan. Itulah kata-kata semangat yang menjadi inspirasi dalam hidup saya. Saya berbangsa Cina tetapi beragama Islam. Kehidupan dengan dua identiti yang berbeza ini merupakan cabaran besar dalam hidup saya. Dalam menuntut ilmu, sokongan dan bimbingan rakan amatlah penting. Hai, nama saya P. Daniel. Ini Daniel. Dia berbangsa Melayu. Tak tahulah kenapa dia tidak begitu baik sama saya. Ini pula Adami Ranjit. Dia berbangsa India. Dia salah seorang ahli perwakilan pelajar di asrama universiti saya. Dia bercakap mengikut dialek Penang kerana dia alami asimilasi di sana. Satu hari, semasa saya ingin ke kelas, tiba-tiba saya terjatuh dan saya sedar di tangan saya terdapat najis. Saya tahu ini angkara seseorang, tetapi saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Dan disebabkan itu, saya didenda belajar di luar kelas. Hei, sana, kau tak boleh ke dorong. Jadi kau yang buat ni? Mana ada? Rupa-rupanya, angkara Daniel lah yang menyebabkan saya jatuh tadi. Apabila saya ingin keluar, saya disimbai air oleh Daniel. Kadang di balik sampah. Dan disebabkan itu, rakan-rakan lain curiga dengan makanan yang saya bawa. Bermacam-macam muslihat yang Daniel lakukan. Di depan bilik saya, setiap hari dipenuhi sampah yang Daniel sepahkan. Apa salahku? Apabila saya ingin belajar bersama, Daniel dan rakannya membuli saya. Walaupun saya sudah berjaga-jaga, tetapi Daniel masih lagi kenakan saya. Tapi, satu hari,
Saya tidak lagi diganggu oleh Daniel. Bilik saya tidak lagi disepakan dengan sampah. Tiada lagi simbahan air dan buang sampah ke atas saya. Daniel pun tidak hadir ke kelas. Kawan-kawan yang lain semua tidak tahu khabar berita Daniel. Kemana hilangnya Daniel? Sebagai rakan, saya perlu tahu khabar berita Daniel. Kenapa Daniel tu sudah beberapa hari dah tak datang kelas? Tak tahulah. Ada cakap dia sakit perut. Dia silap makan. Oh, iya ke? Silap makan? Iyalah, dia silap ambil makanan. Tu lah jadinya. Wish, tak baiklah cakap macam tu. Dia kan sakit perut. Oh iya, aku apa dengar apa dia dia kena buli dengan Hakim, kena pukul kalau benda kena ambil duit. Oh iyalah. Daniel kan sakit. Dia sekarang kat mana ya? Dia di bilik aku. Inilah peluang saya untuk berbaik dengan Daniel. Saya perlu mengambil kesempatan ini untuk melawat Daniel. Kau pergi sini. Lah. Jap. Saya ada makanan. Ayah, kenapa? Duduk dalam bilik ni. Daniel nampak pucat dan lesu. Haiya, tengok tu. Dia makan pun dengan lahap sekali. Ish, ish, ish. Ni buat tolong aku. Selama ni aku boleh ikut kan? Tak ada, Ma. Mama saya dia kata, kita kenalah tolong orang susah, Ma. Saya nak tanyalah, kenapa awak benci sangat dengan orang Cina? Ada lah. Dulu, aku pernah duduk di kawasan perumahan Cina. Aku berpisah dengan keluarga buat sementara waktu. Nak tahu kenapa aku benci sangat dengan orang Cina? Satu hari itu, masa aku lalu di depan sebuah rumah, seorang pakcik Cina ni tiba-tiba marah aku. Dipukul aku tanpa sebab. Ada sekali itu, seorang Cina cuba buli aku masa tengah kayu basikal. Aku jatuh. Teruk jugalah luka aku sampai berdarah. Tapi, orang Cina boleh gelak tengok aku. Tak tolong langsung. Bila aku pergi kedai nak beli barang, diorang halau aku. Bila aku bagi sagu hati, diorang bermasam muka. Sagu hati aku dibuang. Ya, bukan semua Cina macam tu, Ma. Mana dia? Aku cakap setiap hari kena bagi aku duit. Mana duit aku?
Woi, kau asal kacau dia lah. Kau Cina, kau sibuk apa? Ha? Daniel, bangun Daniel. Daniel, bangun. Daniel, bangun. Bangun Daniel. Daniel, bangun. Bangun Daniel. Kenapa ni? Kenapa? Kenapa dengan Daniel? Daniel pun siapa ni? Bangun. Mungkin inilah waktu untuk kami berbaik. Eh, kau dah bangun? Bilik kau dah. Kaki tak? Mana sini? Tak payah risau lah pasal kaki ni. Tu rehatlah dulu. Sejak hari itu, kami menjadi kawan baik dan Daniel tidak lagi mendiskriminasi kaum Cina. It's okay lah. Saya pun sudah lama maafkan awak. Ya. Yeah. Ah, berbaik pun apa ada berdua. Jadi rancangan aku tak bersia-sia lah. Sebenarnya lah saya yang letak kacang dalam donat untuk Daniel. Sebab tu Daniel sakit perut. Saya lah yang suruh Hakimi bully Daniel. Tapi Daniel tiba-tiba pengsan.